gitu kan. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Balik lagi ke YouTuber banget gua. Jadi karena kemarin banyak yang lumayan suka di Instagram foto-foto gua yang ala Terry Richardson, terus banyak yang nanya lightingnya gimana, setupnya. Jadi itu gua pakai flash eksternal aja kayak gini. Ini SB800. Ini tuh flash tahun berapa ya? 2010 kayaknya. Ini masih ada banget. Gua ingat banget dulu ini belinya 4 juta. Gua beli second di ada toko di Kemang gitu. Ini gua beli second. Kekurangannya adalah karena ini second, jadi harusnya dia ada eksternal baterainya lagi gitu. Cuman gua nggak dapet. Jadi ini SB800. Belum gua ganti ke SB. Sekarang berapa ya? 910 kalau nggak salah. Karena ya ini masih bisa dipakai. Terus yang intinya adalah kalau foto mau ala Terry Richardson dengan gaya si apa shadownya tepat ya atau di belakang model, harus pakai bracket yang kayak gini. Ini namanya CB Mini RC atau custom bracket Mini RC. Nah ini sayangnya nggak ada di Indonesia, gitu. Ini gue beli di waktu itu di eBay, gue dapet dari New York. Harga secondnya ini 1 juta, ongkirnya waktu 300, jadi 1,3 ini gue dapet gitu. Terus kemarin di Tokopedia ada sih yang jual cuma 1 orang, jadi gue pakai bracket ini. Cara pasangnya adalah nih, Nikon D750, lensanya 50 fix. Kalian lihat aja Terry Richardson, so pakai lensa 50 fix. Taruh di sini. Taruh bracketnya. Sebenarnya ada juga sih kalau ngakalin pakai bracket L gitu, cuman karena gue sangat suka Terry Richardson, jadi ya gue beli bracketnya dia aja. Ini triggernya nih Yongnuo SC28. Harganya lumayan juga nih, kemarin gue liat 300, makanya udah rusak-rusak gini. Gue mau ganti, agak sayang karena masih berfungsi. Jadi udah gini settingnya, terus ini flashnya manual buat ngatur powernya dia. Jadi ya kayak beginilah setupnya. Setup simple sih, karena gue agak lumayan suka foto-foto yang raw, jadi ya memutuskan pakai setup kayak gini. Kadang-kadang kalau foto yang nggak pakai mikir gitu, setup dari Richardson. Bisa nyindir ya sih, bisa. Nah, kayak seksi cuma satu. Pakai tadi. Iya sih. Aku tahu satu. Wow. That's why itu baru dia di foto banyak. Iya, maksudnya. Iya. Jadi kita dapat baterai itu.
gitu. Iya. Buat gua aja. Dia tuh punya foto rambut baru. Ada foto ya. Jadi hari ini kita motretin Nabila gitu. Karena kemarin di Instagram banyak banget yang suka foto Terry Jackson, jadi gue nyoba. Ya ice, ice teh susu. Jadi gue nyoba setupnya nih, setupnya gitu. Oke. Okay. Kalau fotonya itu mostly nempel-nempel ke tembok gitu, jadi biar shadow-nya jatuh di belakang modelnya tuh, jadi cakep.